Belum ya? Mungkin pulang dulu. Jadi jam gimana sih? Tahun 2016, Dewan Syariah Nasional MUI sudah mengeluarkan fatwa. Jadi, mulai tahun 2016, merupakan fatwa dari seseorang ini. Oleh karena itu, itu di daerah mana? Rusia. Program Wall Street selalu berlaku, selalu berlaku. Apa sih yang maksudnya sama bulan Ramadhan berarti? Mau kebaga bersama bulan Ramadhan. Lalu sesama. Itu maksudnya dulu dong. Kalau kita pecahan dari si picture ini. Kita kan sering kalau mengelola dari yang lalu kan? CP itu justru cuma ada yang lalu. Tapi kalau kita punya tuanya dulu di picture ini. Kita melangkah satu lebih jauh lagi karena sebagian dari kita punya sentilan kematian dan sebagian dari kita kita bisa ditawarkan untuk orang yang membutuhkan. Manfaat sekarang apa? Yang kalau kita punya PSBB misalnya yang proteksi dari investasi pasti dikasih lebih kan kesejahteraan yang terlindungi dan kalau berdampak hidup akan jauh lebih berharga. Yang terakhir, kebaikan selamanya. Insya Allah kalau berwakaf, pahalanya akan terbaik. Sekarang apa sih? Ada 7 bulan berwakaf Indonesia. Nomor 1, ada 2 mitos mengenai wakaf. Yang nomor 1, orang bilang kalau wakaf itu hidup kita
jadi lebih berat. Yang ketiga, satu solusi untuk semua. Ada proteksi diri, proteksi keluarga, investasi, berbagi dengan sesama, dan itu juga turut memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, ini penting banget yang keempat teman-teman. Tadi pagi kan sebelum acara ini berlangsung, ada yang berdoa kan? Oke, ingat ya, tadi pagi ada yang berdoa. Minta dimulakan rezekinya, benar kan? Tadi pagi juga saya kita selalu minta dimulakan rezekinya. Ada satu kata-kata yang jelas sekali, yang bunyinya video ini yang mudah-mudahan bisa dapat kita. Begini bunyinya, rezeki adalah pada, kelang ya, rezeki adalah pada kemuliaan orang lain. Muliakanlah dan bahagiakanlah orang lain. Maka rezeki akan ada kembali. Yang kelima, niat baik jangan lupa. Kalau mau niat baik harus cara juga. Apa ini yang saya maksudkan? Kalau kita nggak mau kebaikan, jadi kayak 4 B itu faktor. Kalau kita mulai dari B yang paling akhir, ini juga sama. Berbuat kebaikan dulu, nanti pintu rezeki akan dibukakan seluas luasnya untuk teman-teman semua. Terima kasih dan selamat berjumpa kita semua. Tak berberan, ayo mana semangatnya? Siapa yang ini? Agennya hebat-hebat, ya. Yang satu rasanya adalah apa? Selalu siap berubah ikutin zaman. Bayangkan Prudential itu ada dari zaman di mana orang itu berprestasi dengan main muda. Sekarang kita lagi siap-siap mau naik pesawat ke bulan atau ke Mars. Jadi kalau kita tidak berubah sekarang, bagaimana sih? Kalau kita tetap mau sukses dan tetap ada 30 tahun lagi, kita harus berubah. Nah, oleh karena itu kita mengeluarkan yang namanya sekarang adalah video campaign, ya. Nanti akan lebih jelas mengapa kita bilang jangan berubah. Selama ini, teman-teman semua sudah melakukan banyak hal, terutama yang untuk berbagi. Bahkan lagi sholat pun sebenarnya teman-teman sudah sedang berbagi. Karena dengan berjualan asuransi, sebenarnya kita berbagi masa depan, kita memberikan kesempatan untuk nasabah kita memiliki, nasabah dan keluarganya memiliki masa depan yang lebih baik. Dan kita mau terus melakukan itu. Selama ini kita sudah mendengarkan, benar kan? Always listening. Benar ya? Masih ingat kan? Always listening, always understanding. Kita selama ini mendengarkan dan memahami. Sekarang sudah saatnya. Apa tebak-tebak? Delivering berarti menyimak ya. Itu sekarang kalau di depan tadi kita melihat ada listening, understanding, delivering. Listening, understanding, delivering. Understanding. Video berikut ini yang akan itu serem lanjut. Emang ya, serem masih banget. Gigit orang itu. Mampus gila. Gila masih enjol, serem aja. Kenapa sih lagi lu kerja maunya kayak gini mulu? Kalau yang suka ikan pasti biasa dong. Biasa lah. Kalau gua ngeliat ikan kayak gitu namanya kayak ikan apa? Hias, kayak ikan hias. Jadi kalau mau gua kayak ikan lele. Enggak mungkin lah. Kalau lele itu ngomong sama dia. Itu lele. Itu makannya apa? Lele, tai manusia. Tai manusia. Tai manusia. Oh iya.
lah makanannya. Kalau enggak makan pelet juga doyan. Pelet yang kecil-kecil kayak tadi gitu. Ya, tapi kalau ikan ikan jambang kayak apa gitu? Kalau enggak ikan lele itu bisa juga makan kayak ini Del. Kayak ikan-ikan kecil. Ikan-ikan yang masih baru lahir nih. Ditaro. Gue doyan langsung disantok sama dia. Lele itu paling cepet makannya. Ngapain? Berarti kalau makan manisnya dia mau enggak? Tangan lu dicaplok sama kalau dari lapar. Kemarin gua bilang kalau ikan yang kita. Kenapa anak gua enggak kejelambar aja? Dia enggak bakalan makan tangan kita. Ya gua bilang kenapa enggak kejelambar aja? Kenapa? Karena dia emang enggak doyan makan tangan. Kasih itu buat dia kejelambar gua bilang. Karet dia enggak doyan. Tapi koi doyan karena apa lapar. Padahal gede. Koi apa? Koi yang tadi yang warna-warni. Bagus kan? Iya ada hitamnya. Jidatnya tuh ada kayak merah-merahnya. Itu koi. Berarti yang warna-warni itu ya? Kalau yang ikan lohan ada huruf ya, kayak mandarin. Mau sama dia bagus lanjut. Bagus-bagus sih. Ada yang dipelihara gitu. Orang lu ngomong sama dia bego. Berarti orang kaya yang melihara gitu. Kita dulu pelihara juga, cuma udah mati. Harganya berapa emang kalau ikan koi? Bilangin nih lu masih. Oh iya, lohan. Lu mau dihajar apa gitu? Koi 300.000 sampai 1 jutaan. Buset dah. Koi cuma bisa makan tangan doang sampai gitu dah. Gantung. Kalau tapi ada yang enak, ikan yang bikin enak tuh pasti kamu ada. Namanya ikan floppy kalau nggak salah. Floppy apa? Ikan floppy, jadi dia bisa makan virus kita di kaki kita. Jadi misalnya kaki lo dikobok-kobok nih di kolom ikan, nanti sama dia dimakan berubah-ubah. Nah itu dimakan itu yang di synchros tadi menurut kan dia sempat bikin belasan juta yang nonton. Nah itu jadi dia bilang ikanku dimakan sama ikan kakiku dimakan sama ikan besar. Ya enggak, jadi kakinya cuma di ini nama ikan yang kecil. Dia mau bohong. Enak enggak? Saya lu kita tiap hari. Itu tinggal di gambar aja lah. Saya kayak ya digunting. Ih, enggak suka gue kalau dikecil. Itu nanti virus-virus di kaki itu hilang semua. Ayo, terus coba kalau gue lihat kayak gitu kan dia langsung enak anjir. Gue enggak suka kalau lihat orang-orang kayak gitu. Gue seneng. Jadi virusnya dimakan sama ikan. Jadi ikannya nanti bervirus. Ngomong sama dia. Kok bisa ya? Iya. Emang dari siang ngomong mulu sama dia. Doyan. Doyan. Dari siang sama dia ngomong mulu. Kalau ikan yang warna. Tadi kan di lu tahu enggak tadi di asam Kak? Kan tuh turun di depannya, di depan glodok. Gua jalan kaki tuh ke ujung tuh ke asam Kak. Warna-warni enggak serem. Tapi di mana ada orang? Matanya tapi ya kan macet panjang. Ya, gede gitu. Gua bilang sama dia. Oh, berarti yang tadi dia matanya matanya kayak dia. Sambil jalan. Matanya kayak dia. Sambil nganterin bakso goreng ke orang. Ya, pada sambil jalan. Iya. Nanti ketemu sama gua di ujung ya. Erik, tadi ada yang lu lihat enggak yang matanya kayak dia? Ini kan mata ikan. Pas gua udah selesai. Oh, sama si Iwa. Ya sama dia. Oh. Jadi ikan. Mau nyetir. Ikan. Mau dengar apa enggak enggak tahu dah. Eh, terus gua telepon ke si Iwa. Ini, Dore. Iwa, handphone lu jangan sampai habis ya. Bener yang dia angkat. Wah, Iwan sekarang dekat mana? Katanya dia. Gimana nih, Cok? Katanya dekat semen jaga. Udah dekat semen jaga lewat dikit. Ya udah, ketemu akhirnya. Iya, dia lagi jalan sambil dari depan. Buset dong. Mati sih mati jalan gitu juga kali. Jalan. Gitu banget dah. Jadi, hah? Kok malam-malam ya? Seru manjat kalau malam-malam pergi ke kuburan. Nggak mungkin lah, ini di otopsi dia. Taruh di kayak tempat sementara dulu. Pagi baru jalan. Jeruk. Kalau malam-malam ke kuburan terus ngumpul orang. Ya boleh juga sih. Iya. Tapi seru. Orang kita kan mana pernah mau ngomong sih. Ada platnya gini, B99 JJJ. JJ, apa tuh jalan-jalan? Hah? JJ jalan-jalan. Bukan anjir. Jojo. Jojoy. Jojoy. Enjoy. Enjoy. Lagi sialan besar. Berarti bagus kalau ditambah 1 poin lagi jadi sering. Jadi JJ. Iya kayak gua kalau pulang ya. Sial lu. Pulang malam-malam lu. Malam-malam gua bilang gua. Hah? Jennifer.
aku tuh pak udah bagus. Kalau misalnya lu punya mobil kayak gitu, lu bikin platnya apa deh? Hah? Lu bikin platnya apa? Iya, bikin platnya. Kalau gue mau platnya NTV. A B A A satu terus plat belakang ya namanya ATP. Bukan ATP. Gue bilang lu namanya Ulu. Iya lu kalau itu ngomong kayak sama dia, gue bilang Nat dong. Iya Nat. Kan nama gue Nat. Kalau tuh capek gue bilang gua. Kalau mau bilang lain apa namanya? Hah? Kalau mau bilang lain apa namanya? Ali. Namanya ngantuk gua. Hah? Ali ya? Jenny. Apaan? Jenny. Kalau plat belakangnya Jenny terus. Gak bisa lah Jenny. Cuma 3 huruf. Oh iya. Tadinya gue buat makan aja, gue cari di dulu. Mobilnya apa? Pentul. Jualan bakso goreng dulu. Pentul. Pentul. Pentuler. Yang di rumah. Terus yang net, tadi gua... itu mobilnya Alphard. Terus yang satu lagi kalau... Udah, habis semuanya. Tadi siang makan itu. Jel. J-E-L. Apa? Mobilnya... Nasi pagi. Goreng. Padang. Terus habis itu... ayam goreng mentega dia. Iya, ayam goreng mentega katanya enggak bisa buat apa goreng. Gue basi jadi dia lengket sih, gua enggak mau. Belum ada yang dimakan, Po. Biarin aja buat apa tuh makan tuh. Yang belum ada yang dimakan. Di sebelah nih. Tat. Jadi dia gua beli sih. Siwa ayam awet. Mau biar aku gini. Tata apa itu artinya? Iya, gue ngulin awe. Tata apa? Tata apa itu tata? Tata gitu. Gue bilang lu makan ini lagi. Mau katanya mau awe. Bukannya bun. Bun apa tau bun? Buntek. Terus yang kalau bun gini, platnya Bau. Ini lagi kayak si burung. Enggak. Orang tuh ya, kalau bau kayak begitu, jangan dipas-pasin jamnya ya. Mau platnya itu? Bau. Terus ada pesawat pribadi sama jet sama helikopter. Oh ya, terus lagi yang gue mau helikopter. Udah itu doang yang gue mau. Kalau jalanan macet helikopter lagi. Itu ya. helikopter. Terus gue punya mobil. Ada bahasanya kayak aja di dunia. Terus jadi orang yang terkaya di dunia. Hah? Cita-citanya jadi itu sih. Jadi itu. Terus udah ada. Hah? Orang kaya jadi. Iya. Terus tapi apa? Orang kaya di dunia. Dengan jualan apa? Karena jualan kerupuk. Kerupuk. Jualan kerupuk. Kalau gua jualan kerupuk, mentoknya cuma buat jualan buka kios, mau punya mobil. Enggak bisa punya helikopter. Kamu sih jualan kesempong, dagang. Itu aja sih, cinya aja yang jual, yang udah bikin kerupuk aja nggak bisa mengaku. Iya, orang gua jatah gua lagi di sana. Helikopter berapa? Kalau satu minggu gua. Bagus, harganya helikopter lo. Itu aja tadi telat lo, gua lo. 600 miliar. Telat gua datang ke Serpong. 400 juta bukan 6.600 miliar. Biasa gua mangga ke akhiran. 6 juta kali lipatnya. Udah hampir jam 1 juga. Berarti 600 miliar berarti. Bisa kok masih terang, gagal misalnya. Berarti 600 B ya? B, iya. Enggak. Iya benar. B, miliar. Kalau bahasa Inggris. Kalau miliar, juta. 600 juta. M. Helikopter. Terus, nomor 1 yang buat gue kaya nih. Apa? Iya, gue bilang buat capek. Lo gak namanya apa buat capek? Kerupuk sama kue sama kaki kubalan pizza semuanya di sama ayam udah itu dong. Jual pizza jadi kan jadinya banyak. Kalau jual pizza gue percaya. Enggak, kemarin pergi, kemarin ini lagi hari Senin. Makasih itu lagi pas genap bang lama pet dari cepet dari Roksi kepik mau buka ayam mau buat. Kalau lewat di luar sana gue kasih lampu dah bos. Senggol dong. Senggol kan genap ya. Minggu mau kemana dong. Senggol nanti nangis. Cengeng. Cengeng lu. Eh?
Ya udah pokoknya makanya. Masih balik nih bos, senggol dong. Kayak ini kan grup gua. Tiba-tiba dilewatin sama ini. Enggak apa-apa, gua kasih nih bro. Gua kasih lu lampu. Tapi bakso goreng sudah habis semuanya. Senggol dong. Dari gua masih selon. Palingan sih pindah udah. Sampai dia masih kecil. Sampai masih bayi. Kok masih bayi begitu? Sambil nunggu waktu. Anjir, diambil mulu jalannya. Takutnya rasa awong. Dia masih bayi. Dia rasa awong. Iya, dia masih bayi. Iya, kan kalau saya rasa mata. Awong tuh gitu. Kasih aja nih. Awong. Walang. Masih lah dia makan. Kenapa kalau khususnya ada kayak tol-tol gitu, kayak ada yang satu lagi tuh. Banyak lapor orang. Tol ini. Bis. Iya yang bis. Bangsat tol satu lah. Ngoceh dulu, ribut dulu. Setiap hari. Ya. Brief for bus. Tadi dibilang ngoceh. Brief for bus. Si Jenten mah nggak ada makanan. Si Jenten mah nggak ada makanan sama dia. Nah itu. Tadi gua kasih lagi dia daging kotak. Nanti kayak pas yang kayak Cina ya. Kalau tuh makan tuh. Ini kayak ada penumpang nih. Mau turun di sini bang? Ya udah. Kasih. Pegang tuh cem, pegang tuh cem. Yang. Beriung lewat tuh. Lewatin mulu masih bayi ya. Jadi masih bayi. Kita udah dewasa di mobil, ya santai aja. Iya. Paling kita kasih tim aja kalau kita lihat sini orang nyari sensasi. Kayak iya, aku gendongnya tau gak? Suka nyari sensasi kalau? Bukan, kalau begitu jangan jam 8. Gue bilang jam 7 ya, gue bilang gue bisa kerja aja yang sampai pagi. Gue bilang. Makanya mesti bikin video TikTok. Iya, kalau jualan bakso goreng tuh kalau misalnya di step on tuh panas. Ada orang yang bilang. Nanti itu panasan, mau kalau itu panasan, gue bilang. Kan lu handphone yang bagus. Iya, gue bilang gara-gara gue. Tapi bagus sih gara-gara gue. Tapi di menurut Apple, di menurut iBooks, itu iPhone 11 lebih rendah. Iya, belum kalau saya lihat yang lebih rendah. Lihat kameranya, warna jenis kameranya. Kalau lu lihatnya dari yang lebih bagus, itu kalah lu. Jauh lu. Kalau lu mikirnya dari yang tertinggi gitu. Kayak paling rendah. Yang apa-apa ya? Gak apa-apa. Tapi kan lu lihat dong yang lain-lain, punya gak di keluarga lu? Enggak. Makanya lo harus mikirnya ya, kameranya dia bilang, mesti bermanfaat ya, gue gak bakal kasih duit itu, gue ngapain kasih duit kita mampus deh, gue tak rasa itu pemikiran kita nih harus begitu ya. Pikiran lo dewasa banget kan? Gue dewasa, umurnya juga gue dokternya gak diganti. Wah, saya juga dong jadi dewasa. Nanti lo jadi dewasa, mau gak lo? Mau jadi bilang gue dokter, tapi umur saya kecil ya, gak apa-apa. Ada yang umur 8 tahun bocil udah punya duit 10 miliar. Ayo, makanya lu harus bisa punya motivasi. Yang mau dokter fiktif gitu katanya. Otaknya harus punya motivasi. Pulang fiktif apa-apa kalau misalkan masih kecil. Emang benar sih kenyataannya gue bilang. Kalau masih kecil pemikirannya besar itu kayak. Nanti sih jadi kaya banget. Nanti cuma 300, tahi lu 300. Lu tanya aja dokternya sono. Tau gak yang Naisa, nama Naisa. Tau. Bukan Nay ya, bukan. Ada Naisa yang suka lebay-lebay orang bikin videonya. Yang pendek-pendek di TikTok. Iya, tadi pagi kan juga kan gue pesen bakso kan pikirin kan cuma 30. Umurnya belum sampai 20 tahun. Kata si Gendut bilang udah gue bikinin gocap ya. Eh, gocap gue gak bayar lo, gue bilang lo. 12 tahun lo. Gue tanya dulu orang yang ngomong kan nih, gue bilang. Gak lebih dari Cece. Iya, lo punya mobil Alphard. Gue bawa kerupuk banyak. Lo gak percaya lo, ini gue kasih liat dulu nih orangnya. Makanya ntar. Gue tahunya cuma Nay sih, tapi. Kalau Nay itu udah 17 dia. Dia udah tua dia. Kotak ya udah. Sekarang kalau dulu dia masih muda, sekarang sudah tua ya. Lagi jalan apa? Lagi merah gitu. Gue dulu suka banget nonton video Nay. Dia kan punya adik. Jalan. Gitu. Bocil. Iya. Untuk ngadu ke mamanya. Geget dia. Kalau gue belum tahu tuh artinya ngadu-ngadu ke mama. Tomang. Kalau gue udah tahu nih, greget semua gue. Gak mau nonton lagi. Ya gue pikir kalau di pegang saya kan itu gue belum tahu gue masih bocil. Gue masih umur 5 kalau nggak salah nonton dia. Yang 4 pack lagi gue bisa jualin ke itu Stephen Tong. Gue umur 6 udah nggak nonton lagi gue. Udah nggak nonton lagi. Iya.
Masih. Terus lawan salah satu bocil yang capek, paling udah panas. Iya mataharinya. Iya lawan salah satu bocil yang paling suka penasaran. Iya. Sekarang gue enggak, banget. Tapi gue masih main bocil-bocil. Mainan si bocil-bocil dulu bahasa Korea sampai habis 100. Kadang-kadang sifat gue kayak bocil. Kamis. Selasa ya. Selasa Perbo. Artinya typo itu apa? Perbo. Salah nulis. Hah? Salah nulis. Seratus udah nawarin ke gitu angkanya. Enggak nawarin, gue udah hitung-hitungin pack-packin yang biasa ini sampai sini ini. Iya. Iya. Tapi kalau hari biasa emang gue udah tahu. Berarti bos-bosnya. Ngomongnya harusnya. Gue sebenarnya gue udah nawarin dulu di WA. Oke, gue bilang sih gue. Kalau kan pakai handphone gue ya, gue bilang ya. Gue udah kasih lu handphone, gue bilang. Makanya handphone dia tuh si Cen, gue bilang lu Cen, lu jaminin handphone dia Cen ya. Nah, baterai dia habis, pakai handphone gue lagi cari orang nih. Gue kan suka jualan bakso goreng Cen, gue bilang. Iya. Jadi kalau dia pakai. Enggak ya, tadi ketinggalan ya, lagi tuh ya. Dia, so, gue ketinggalan handphone dia. Dia marah-marah. Dia bilang handphone aku mana? Di rumah. Pulang mah ambil handphone lu. Ya udah pulang ambil. Nah, iya sekalian mikro aku bilang. Kenapa hotel itu tadi bagus? Tadi gua lagi bungkusin kerupuk dari mobil. Iya lah, dia kan didesain ya. Ada arsitektur. Ada hotel yang enggak bagus namanya Oyo. Oyo itu bagus kan. Bungkusin dulu. Salah, itu bagus itu. Iya. Iya bagus. Emang lo pernah nginep di sini? Kan pernah kita aja di mana? Kan kita pernah. Gua sampai ketiduran. Oh iya juga ya. Lagi bungkusinnya sampai ketiduran gua. Aduh, kenapa kita nginep di situ ya? Mau lihat enggak ikannya? Mau dong. Ajakin lihat nih. Terus lu bakal ketawa-ketawa sih. Makan dia. Kan ada makanan enggak? Hari ini enggak ada makanan buat dia. Ikan apa, Cok? Ini banyak. Kita mau pakai celana dulu ya. Iya, pakai celana. Lu mau apain? Pakai celana. Lu mau apain? Udah pakai celana aja. Iya. Makan lagi kan ada nanti si burung. Ya gua bilang kalau ada nasi ya gua kasih makan, kalau enggak ada udah. Pokoknya ada nasi, harinya enggak masak gua. Gua bilang kalau mau lu tadi lu masak, gua bilang. Sini. Nah. Iya, dia bilang gak ada airnya. Tidur kerjanya. Ma, aku masker aku mana? Lu mau ngapain? Ntar. Woi, lu tuh di nomornya tuh ada nasi gak? Ada jual nasi gak? Masker dong, masker. Lu mau kemana? Ntar. Mau ngapain ikut dia? Ntar. Ntar aja. Ntar aja deh. Mau ngapain sih ikut dia? Enggak. Iya, mau ngapain ikut dia? Enggak ada, Bi. Iya, dia ke Indomaret. Dia pengen kencing biasa tuh. Cewek ini. Biasa. Ini Del, di sini nih Del. Nih gua buka kacanya ya. Mau ngapain sih lu? Salahnya. Itu Del. Iya. Ya, banyak banget dah. Iya, kecil. Kok di sini ada drive-thru-nya? Ada lah. Ada canggih. Canggih anjir. Bisa enggak ngantuk ya matanya ya? Oh, dia enggak. Dia soalnya handphone dia juga udah habis baterainya. Baru ngoceh dia. Dari tadi dia sibuk main HP mulu. Tadi udah tidur tadi dia lagi di jalanan. Lagi mau ke Serpong dia tidur. Mau enggak ke situ? Mau dong. Tidur dia lagi Serpong. Ini binasi nih tongin. Binasi nih tongin nih. Binasi tongin buat dia tuh. Hah? Turun dia, turun ya lo gua bilang jualan nih. Ngantuk. Jalan lo. Gua bilang. Udah ke WTC gua lo sendirian gua jalan sono ke sini ya sekarang Serpong lu ikut turun lu tawarin gua bilang lu bantu lu tawarin nggak mau dia juga nggak mau tawarin si setan gua yang nawarin sendirian dia megangin aja orang ada kembalian dia yang kasih ya gua bilang lu hitungin nih selembar apa dua lembar duitnya pegang nih dia yang hitungin duitnya lama iya kalau ada dia kan masih mendingan ya biasa kalau ada dia
Halo. Oke, guys, balik lagi di channel kita. Ganteng mulu sama gua. Inilah bodoh. Iya. Udah terang ya. Banget, guys. Wih. Lagi itu tadi. Eku gua enggak kelihatan. Bakso. Nah, yang dijual bakso gepeng. Berisik. Bocil. Oh, makanya. Oh iya, kita makan. Diskonnya kok. Ya udah diskon sama lu. Kok gua jelek banget deh. Tapi kok. Ya, aku enggak mau dulu kok. Biar besok aja ya, kok. Ayo jalan. Nanti kita bentar lagi nih OTW ke tukang ikannya, cuy. Iya, tukang bakso. Beli nasi sama dia tuh. Mbak, beli nasi, Mbak. Beli nasi. Nasi aja. Emang nasi sama ayam berapa? Kalau di situ juga sama harganya. Kalau di situ juga sama harganya. Sama. Kalau di situ juga sama ke situ. Oh. Ya udah nasi sama ayam. Dia mau enggak, wah? Dia mau enggak? Ya udah beli dua, Mbak. Ya nasi sama ayam dua. Si Pepe mau enggak ayam? Halo. Si Pepe mau enggak? Nasi sama ayam. Ya, Mbak, Mbak. Ah. Oh. Ya ada aja. Dua-duanya. Mau enggak? Itu ada nasi goreng, Mbak. Nasi goreng kayak yang di cup gitu. Berapa? Yang di cup dia. Ya. Ini apaan? Nasi juara. Berapa? Ya. Ini buat apa? Hah? Ini buat apa? Berapa, Mbak? Itu nanti bayar. Di Tomang. Thank you. Mau sepepe mau enggak ayam? Enggak ada nasi uduk. Emang ada nasi uduk, Mbak? Apa? Ada nasi uduk, Kak? Nasi apa? Nasi uduk. Mau gak, Dek? Kok aja maunya? Yaudah deh. Jadi mau nasi putih apa mau nasi itu? Nasi putih aja? Nasi putih. Nasi putih aja tuh ada ayam awe kan? Iya, nasi uduk. Nasi uduk aja. Nasi uduknya satu. Aku mau nasi uduk. Nasi gorengnya? Nasi uduknya dua. Nasi uduknya berapa? Nasi uduk 19 ribuan. Nasi uduknya dua. Nasi uduk dua. Itu dia mau apa tuh? Oh, gua ayam aja. Oh, ayam. Yang satu nasi ayam. Si Pepe mau nasi ayam. Ayamnya doang gua udah ayamnya. Ayam satu, si Aco ayamnya doang. Enggak, nasi sama ayam satu. Jadi tadi yang dada sama nasinya kan dua. Iya. Blok sama itu. Iya, dua. Coba tenang. Nasi duduk dua udah. Digiri ya. Iya. Digiri enak. Si Pepe mau ayam kan? Enak. Nasi ayamnya dua sama nasi uduknya dua. Asin. Mau lo? Iya, nasi goreng berapa? Nasi goreng 22.000, free air. Oh, gue jelek banget ya. Free air minum. Minum apa? Ada yang air mineral, teh apel sama teh hijau dari Indomaret. Oh. Nah, aku mau ini. Yang teh hijau aja ya, nih yang kayak. Teh hijau. Iya. Ini mau ya? Nah, aku mau ini dingin. Nasi duduk dapat juga. Nasi aku mau ini dingin. Apa? Ini dingin. Mau yang apa? Teh hijau juga. Emang bisa turun enggak bang situ, Mak? Harganya sama kan? Ya udah situ aja, turun aja lah. Tapi udah masuk. Udah masuk, ngomongnya ribet banget ya, Mbak ya. Ya udah lah, Mbak. Mbak ya. Apa? Onigiri satu. Apa sih, onigiri apa sih? Itu! Di depan. Ya, Mbak, onigiri, Mbak. Onigiri? Iya. Onigirinya habis sih, yang ya. Sushi. Ya udah. Yang hot salmon gak apa-apa. Itu gak enak, Del, rasanya. Gak enak, pedes. Gak jadi, jangan aja, udah jangan, Mbak. Emang yang lain gak ada lagi? Iya, lagi. Onigirinya juga sorot. Eh, pedes juga lu enggak boleh. Enggak boleh. Pedes. Enggak boleh. Sampai yang nonton. Udah depan sini tuh. 100 juta. Si Pepe mau nasi uduk kan ya? Mau nasi uduk mah? Tawa juga sih. Semuanya aja ditawar. Jadi berapa? Udah. Jadi nasi ayamnya 2, yang dada nasi uduk 2 sama nasi gorengnya 1 ya. Free-nya mau yang teh hijau semua? Minumannya? Iya. Dapat minumnya udah biji? 4? Iya. Oh. Iya 4. Enggak 5? 4. Enggak 5? Oh, dapat 3 tuh hijaunya dari nasi uduk 2 sama nasi goreng 1. Enggak 5 aja? Oh. 5 dong, bonus dong. Ada lagi? Udah itu aja. Ada membernya? Ada, 08... 0822 0822 1020 1020 7860
Apa coy? Lu tak lapar kan di belakang kan? Dari pacaran aja lu. Naikin ya lu, gila ya. Bayar mana? Jadi 91. Bayar sini. Ya. Kita lihat ikannya yuk. Oke, kita nonton ikan. Bersihnya dong, kotor deh. Emang teh hijau itu manis, Mbak? Teh hijau? Oh, manis. Oh, manis. Mbak, manis di sini ada setoran tunai nggak, Mbak? Ada. Paling tertunai dia. Mana seperti aku? Apa? Tidak apa namanya. Pakai QR bisa kan? QR belum bisa, paling livin mandiri, Shopify, GoPay, OVO. Ya, OVO bisa? OVO bisa, atau OVO aja? OVO aja lah. Lihat deh. Apaan? Hilang bener yang ada. Gitu-gitu. Hilang. Jadi menemukan ini. Kamu disantet. Kamu disantet jadi babi. Hewa, dalam. Dimakan. Kalau babi itu suaranya embe. Nah, gitu. Cari ini. Ini apa? Udah mau bayar. Udah bayar lo? Enggak. Pulang langsung. Kacau dong. Bayar apa belum? Nungguin kabur aja. Pesanannya langsung di sini, Mbak. Apa? Mana, Mbak? Nasinya nanti di pick up point aja. Oh, di sebelah situ ya? Mana pakai omu? Kode bayar? Sabar! Iya tuh. Disebutin aja. 26287. Ya. 7953. Ya. 11. Berapa? 11. Ini bensin bisa habis. Udah mah ya? Ya. Terima kasih. Langsung ke depan ya, Mbak ya? Ambilan di 3 poin ya. Oke deh. Yuk. Gila tadi ya, saya mau kemana lu ya? Gila. Oke. Okay. Buset dah, kita masuk. Kayak lagi di sekolahan ya. Lu mau sekolah enggak? Enggak. Nih, sekolahnya. Ada serba bakar. Ini aja, Mas. Serba rebusan. Belum, ada lagi. Serba bakar. Banyak serba lain. Nah. Oh, hilang. Enggak ada orangnya. Enggak ada orangnya aja serem. Weh, kuy, kuy, kuy. Oh, ternyata enggak ada nih, sebentar lagi. Lagi macet kali ya. Bang. Bang, mana Bang? Thank you. WC-nya di bawah atau di atas sih WC-nya? WC-nya kotor. Kotor ya? Hmm. Aduh sakit kena mulut tuh. Lu ngapain sih? Buka aja yang belakang. Oh, sini ya. Maju, maju. Sini, Mas. Kasih ke belakang aja, Mas. Ayo. Tak dulu itu. Udah, nanti panas ya. Udah, panas. Panas. Ini panas banget. Panas, panas. Panas, panas. Minumnya belum ya? Oh itu tuh. Woi, nasi ayamnya kan dua. Apa? Nasi ayamnya kan dua. Nasi ayamnya dua. Dadah, dulu-dulu ya. Iya. Bentar ya. Bentar ya. Salah koordinasi deh. Jadi apa ya? Coba buahnya sini, mana buahnya? Udah gak sabar belum sama ikan yang akan kita lihat ya? Sabar. Hah? Gak sabar. Gua juga udah gak sabar. Mantap lu. Lu ngapain sampai keluar-keluar begitu? Hah? Lu harus teriak. Mau makan ikan, mau lihat ikan. Mau lihat ikan. Yang kencang harus. Mau lihat ikan. Kurang kencang. Mau lihat ikan. Mantap. Harus lebih noral lagi. Mau lihat ikan. Kayak gua helikopter tadi. Helikopter.
konten. Apa sih? Lagi ya? Nasi putihnya dua lagi. Apa? Nasi putihnya dua. Nasi putih? Iya. Nasi putihnya dua tambahan tadi. Bukannya dua, Pak? Di nasi, maaf, di sini diinputnya dua, dada dua, nasinya dua. Oh, bukannya nasinya dua, pisahin. Enggak, beda. Bang, minta sendoknya lagi, Bang. Sendoknya, iya, Bang. Minta lima, Bang. Hah? Lima, orangnya banyak. Kalau lima nggak bisa, Ibu. Sendok kita berbayar, satu itu Rp500. Ya, dua, kalau dua. Satu nggak masuk. Dua. Iya. Lima nggak cukup. Mau lu, sendok. Mau makan sendok. Makan sendok, bayar. Nggak apa-apa kalau mau makan sendok, yaudah nih, gue beli nih. Mau lu? Nggak. Sendok aja mau makan. Nih, yang di sini nih banyak nih, lu lihat. Lu kalau nggak percaya nih, banyak banget nih gue. Iya, mana? Gue sampai koleksi sendok nih. Gila. Ini nasi lu, nasi goreng lu. Deng, kue. Katanya mau nasi goreng. Gue udah bukain nasi goreng nih. Ya, udah gak sih? Kasih. Oke. Dan abangnya kasih banyak kan, gak apa-apa. Gila. Oke, Del, kita bakal turun, Del. Waduh. Ayo kita lihat. Ini, Del, kita bakalan berhenti, Del. Di sini, Del. Kasih makan ya. Asik, Del. Gua udah bawain makanannya, Del. Mau makanan manusia, mau makan ikan, mau makanan setan, atau gimana? Makanan setan. Mau lu? Emang lu, Koyan? Enggak sih. Kue. Kok kita beda sendiri ya? Kan berani, berani beda itu baik. Hah? Berani beda itu baik, Del. Oh. Udah segini aja lah. Lebih baik berani. Beda sendiri. Aku mau apa sih, butuh turun? Mau makan apa enggak? Nanti dulu. Let's go, Del. Lantai. Ada mobil. Ayo. Ya, dulu deh.
Cuci tangan. Gimana? Itu depannya cuci tangan. Itu depannya cuci tangan lo. Simbanya kecil amat ya nih. Naik mobil. Ini yang ini. Kecil banget ya. Tadi kayaknya kecil banget. Seleher gua doang simbanya. Harusnya. Gua pikir gini, ini mbak apa anak kecil ya? Mencurigakan. Tadi ikannya kecil-kecil banget ya? Seru kan? Itu baru kecil-kecil. Baru beranak dia. Oh. Maksudnya kayak baru ini loh. Baru lahir. Baru apa? Bukan, bukan baru lahir. Dia baru mau beranjak dewasa. Jadi dia kan dari kecil, kalau kecil ya menuju dewasa wajar lah. Masih mini-mini gitu. Masih kecil-kecil, mini-mini. Kalau dia Nego gede, tuh, cantik. Gua muka karpet. Mau diberesin. Seru, dia ada yang cowok dan cewek tadi. Gua lihat ikan. Tahunya mau gak lo? Enggak. Cakep-cakep lagi ikannya dulu. Dulu mas-masnya pernah nawarin, mau gak katanya. Dibawa pulang aja katanya, yang gede. Yang kecil juga boleh. Mana bisa makan dia. Yang mana aja boleh lah. Yaudah, oke guys, tahunya kita bakal jalan. Thank you for watching this video. Udah cek hidupan this video. Bye-bye. Jangan lupa, apa dia? Jangan lupa, makan. Kalian berak. Dadah, bye-bye. Seru lah. Cuman lu ngotorin sih lu bener-bener kalau kata gua sih. Lu ngotorin. Lu nya asik, orang jadi pada apa? Terusik. Nyusi. Payah juga ada bosnya. Nyari ini dong. Ini nasi goreng buat siapa wah? Pepe. Pepe. Enggak, dia nasi bukanya. Jadi, langsung jalan aja nih ya. Gua mana-mana lagi kan tuh? Enggak. Enggak lu. Jadi ikan lagi. Sekarang mau ikut. Enggak. Mau lihat lagi? Enggak. Kasih makan lagi. Kangen banget sama ikan. Baru udah jalan pelan-pelan. Baru aja. WC kotor WC-nya. Jadi WC kotor. WC-nya kotor enggak, Cok? Kotor. Gak ada capeknya, Mak. Capek. Cabe. Mulu lo goblok sebenarnya. Udah jangan dah, capek berak lah. Goblok lo. Nyari terinya nih, gua nyari teri. Mana terinya? Ini teri. Ini dia begonya, sekarang. Oh, ini.
apa sih makan cabai sambal kacang begini, berak-berak lu. Itu apa? Terinya. Mau dong. Ini gua lagi pakai sini. Kalau di tempat yang lain enggak ada lu nasi duduknya. Nasi di kotak nih, habisin nih nasi nih. Gila lu nasi buang-buang nih, nasi habisin tuh. Nasi apa lu tuh? Ini ayam habisin nih. Ini juga nasi baru ini. Gue marah, gue tuh pake payung kepala lu. Tinggal bukain aja. Enggak, ya. Udah malam gak boleh makan cabai-cabai. Emang apa? Oke, terus. Enggak ya. Bisa diam gak, gue bilang? Enggak. Motorinya lagi dong. Itu nempel ya.
ini ya, ini masa milih-milih karpetnya. Gila dasar, jadi berantakan tuh karpetnya tuh. Ini karpetnya bener. Gua lu minum gak dihabisin air. Telurnya ada lagi gak? Gak ada. Telur nasi uduk gak ada habis, Iwa. Telur nasi uduk ada. Kalau lu kurang nasinya tambahin aja ya nasi uduknya tuh. Telurnya gak ada, udah nasi uduknya semua.
Ini tadi. Indomaret sabunnya ada gak? Ditanya tadi ada sabunnya gak? Ada. Udah habis deh airnya. Ngambil foto begini bagus ya? Iya. Kalau lu mau ngambil foto mau begini sampai deket mukanya nih. Moto apaan gitu? Moto mukanya. Ntar gua mau lihat lagi ya. Udah bersih belum? Ayo. Ntar lah, ini aja makan aja belum habis gua. Gua udah habis. Lu makannya dikit. Gua udah makan yang sisaan banyak lagi. Hmm? Enak gak? Enggak lah. Udah ada yang lengket. Gue bingung sama dia nih, ember gue dikemanain kali ini. Nah itu lagi. Karena berganjal di depannya gitu.
dicat orang dek kita. Iwa, kan bener kan gua bilang, ya nama karpetnya tuh nggak bener, gila ya. Ini nama karpet 2 biji di sini, gelo ya. Yang satu ini di depan, aduh. Nggak bener nih ini nama karpet nih, gila ya. Ayo Iwa, ayo bisa tanin. Bego sih dia, naruh karpetnya gak bener. Cuma nama mobil gue jadi... Iya. Siapa? Siapa? Sebelah so ya. Siapa? 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 Ini karpet yang mau di depan, taruh di belakang. Bego ya, siapa naruh sih? Siapa? Begonya jadi, bener-bener gimana gak mau jadi karpet gue jadi pada basah. Orang mau karpet tuh lu udah habis iniin nih. Aja karpet semuanya pada berantakan, mana-mana berantakan. Taruhnya nggak benar, ini gue buang ya ini ya makanannya. Tau lo tau nggak? Enggak. Bau. Bau apa? Asem. Mau nggak lo? Enggak. Gue aja nggak mau, apalagi gue. Dulu nasinya yang bau. Hah? Nasinya yang bau. Enggak. Sama dikit tuh. Bangun lu. Enggak. Aku bangun. Dingin lu kakinya. Pada berantakan semuanya. Apaan lu, Del? Ini lagi ya? Payah lu, Del. Makan apa-apa gak ada yang habis. Goblok lu, Del. Emang gak payah. Kacau lu, Del. Mana kaya yang pake? Kayaknya nelfon gua terus jadi leh. Gua bilang nama si Ulung ya. Orang mah nasi Padang jangan kasih kuah goblok Ulung. Tahu gua kalau makan bisa malam-malam. Kali lu kalau buka karpet tuh lelet lagi ya. Daripada berantakan karpet gua nih. Kasihan Jo, jadi anak kesalahan marahin dulu. Nanti lo. Kali jadi anak kesalahan. Bener gini ya.
karet mobil gua yang belakang. Mir. Apa itu deh? Dengan toilet guys, lumayan dia masukin tuh ya kan, lumayan dikit maksudnya, yang banyak es batunya aja ya. Full. Menjadi sang Spiderman Major, Spiderman, nah itu dah. Ayo naik situ deh, kata papanya. Ayo yang bener nak, yang bener pak. Udah terjadi penjualan. Dia teriak ke temannya, woi minum woi, gua udah minum nih. Mau enggak ini? Sedangkan dia masih memanjat di sini. Tarik deh, tarik. Ya dia pakai sendok. Kurang guys. Pakai sendok enggak ada tenaganya. Bapaknya juga bukan mami ya. Wush, jeng, 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 jeng. Gak dapet. Berarti dia harus pakai dua cara yang. Agak-agak ya, agak-agak gitu. Ditanya apa, dijawab apa. Friska, aduh, dialah. Sebenarnya sampai sekarang masih belum berakhir, masih dalam tahap penyelidikan lebih dini.